Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto menuding Presiden Joko Widodo hendak mengambil alih posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Hasto menyebut Jokowi ingin mempertahankan kekuatan dengan menguasai partai politik. Tak ada angin, tak ada hujan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menuding Presiden Joko Widodo berniat merebut kursi Ketua Umum PDI Perjuangan yang kini diduduki Megawati Soekarnoputri. Narasi itu diembuskan Hasto dalam sebuah acara bedah buku membahas pemilu di Jakarta. Jokowi disebut menugasi menteri yang powerful untuk melibatkan pakar otonomi daerah Rias Rashid. Sekjen PDI Perjuangan ini secara terang-terangan mengungkapkan, jika Rias kemudian ditugasi seorang menteri membujuk Megawati agar memberikan posisi Ketua Umum PDI Perjuangan kepada Jokowi. Wilayah Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 3 sampai antara 5-6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful. Supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rashid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rashid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini dalam rangka kendaraan politik tadi untuk 21 tahun ke depan tadi. Itu. Nah, ini harus kita lihat mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan pemilu 71, yang menurut saya 71 aja nggak cukup, ditambah 2009 menghasilkan 2024. Kendaraan politiknya sama, jadi dari sisi motif, abuse of power, kendaraan politik, bahkan kemudian Golkar. Ini dari berbagai kajian kami lakukan, memang ada upaya untuk mendongkrak. Dan kemudian Gerindra dijadikan nomor 3 oleh Opsus. Ini dalam rangka kendaraan politik dari Pak Jokowi. Presiden Joko Widodo langsung membantah isu dirinya tengah mengincar posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Jokowi justru membalas pernyataan Hasto dengan gurauan dan mengaitkannya dengan kabar mengenai kudeta partai lain. Kemarin bilang Bapak mau merebut PDI, itu benar nggak Pak? Beberapa bulan lalu. Ketua Umum. Ketua? Bukan Golkar. Pak Hasto bilangnya Pak Joko mau PDI, katanya. Katanya mau merebut Golkar, katanya mau merebut. Bisa semua mau direbutin semua. Jangan seperti itu. Apakah pernyataan Hasto berdasar di tengah hangatnya suasana pasca pemilu 2024? Mengapa yang jadi incaran adalah PDI Perjuangan? Padahal posisi Ketua Umum Megawati selama 31 tahun ini tak tergoyahkan sama sekali. Mungkinkah karena partai banteng moncong putih merupakan pemenang pileg? Atau ada motivasi lain? Tim TV One mengabarkan.